Pemirsa, sebuah truk menabrak dua kendaraan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya dua orang meninggal dunia, sementara tiga lainnya mengalami luka-luka. Sebuah truk bermuatan minuman ringan mengalami kecelakaan di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin siang. Truk yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini diduga mengalami remblong saat di jalan menurun sehingga menabrak mobil Elf dan terguling menimpa minibus. Akibatnya, dua orang penumpang mobil minibus meninggal dunia dan tiga orang luka ringan. Dua korban meninggal langsung dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, sementara semua korban luka dibawa ke Puskesmas Lambau Ciawi. Itu ada dua orang yang meninggal dunia. Lanjut, ada tiga orang yang luka ringan dan yang terlibat kecelakaan ada satu truk dan satu minibus dan satu mobil Avanza. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Akibat kecelakaan terjadi kemacetan di jalur Gentong baik menuju Tasikmalaya ataupun arah sebaliknya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.